Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Peternak Ababau. Kali ini saya akan mencacah singkong satu karung ini ya, untuk satu minggu ke depan untuk pakan ayam ya. Jadi singkong ini saya akan cincang dulu sama golok, kemudian saya cacah di mesin pencacah itu ya, yang kecil tapi lumayan hasilnya. Ini hasil yang minggu kemarin. Jadi hasilnya tidak buruk-buruk amat dan bisa dimakan oleh si ayam ya. Ini saya fermentasi menggunakan jamu gendong ya. Ini sudah jadi beberapa atau lebih kecil dari pada yang dicacah tadi, yang dicincang tadi oleh golok, dan ini bisa dimakan oleh ayam. Lanjut dengan mencuci terlebih dahulu karena bahan dasar itu penuh dengan tanah, juga bagian-bagian yang kotor kita hilangkan, dan kita menghilangkan saripati atau kandungan dari bahan yang beracunnya. Thank you.
setelah 5 kali pencucian baru kita tuangkan ke jolang untuk kita fermentasi selanjutnya. Dan ini saya yakin sudah bersih dan tidak akan menimbulkan racun atau keracunan pada si ayam. Setelah semuanya tertuang, barulah kita ikat dan tutup rapat istilahnya. Jadi kita ikat bagian atasnya dan sebelumnya kita padatkan dulu agar fermentasi berlangsung maksimal. Hati-hati untuk fermentasi ini tidak ada kresek atau plastik yang bocor ya, karena itu akan menghambat proses fermentasi dan kita bisa mengurangi kadar fermentasi atau kadar nutrisi pada bahan ransum pakan yang kita pakai. Selamat mencoba bagi sobat-sobat yang ingin fermentasi dari singkong ini, dan silakan buktikan sendiri apa yang sudah saya lakukan tidak ada kendala keracunan pada ayam kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan salam satu hobi bagi para peternak dimanapun Anda berada. Jangan lupa singkong bos. Yeah.